Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nur Purnamasari dari kelas 1246. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan nuklir di dunia. Sudahkah kalian tahu tentang teknologi nuklir? Apa yang kalian pikirkan kalau kita berbicara tentang nuklir? Banyak orang yang ketakutan ketika mendengar nuklir. Kita langsung membayangkan bom nuklir yang dapat menyebabkan ledakan dahsyat, zat racun yang harus dihindari, atau radiasi mematikan. Lalu, apakah sebenarnya nuklir? Semua bermulai dari atom kimia terkecil yang menyusun sebuah benda di dunia ini, seperti tumbuhan, batu, batu dan tanah, hewan, tubuh manusia, bangunan, pesawat, awan, bumi, bulan, matahari, dan benda apapun di semesta ini tersusun oleh atom. Atom sangat kecil, bahkan di dalam satu genggaman tangan terdapat jutaan hingga miliaran atom. Atom memiliki beberapa muatan bagian. Tengah atom adalah inti atom, yang terdiri dari proton yang bermuatan positif, neutron yang tidak bermuatan. Nuklir merupakan teknologi yang pemanfaatannya sudah diaplikasikan adalah berbagai bidang. Sudah tahukah kamu? Mungkin sudah tahu, tapi belum menyadarinya. Nuklir juga bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti nuklir di bidang pertanian, nuklir di bidang pangan, nuklir di bidang kesehatan, nuklir di bidang industri, nuklir di bidang energi. Nuklir di bidang pertanian, pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas unggul. Nuklir di bidang pangan, untuk pengawetan makanan dengan teknik iridasi. Kesehatan. 1. Rontgen, CT scan, dan linac untuk deteksi kelainan pada organ dan terapi kanker dalam tubuh. 2. Technetium untuk diagnosis fungsi otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan tulang. 3. Iodium-131 untuk terapi kanker tiroid. 4. Sterilisasi alat-alat kesehatan dengan teknik radiasi. Nuklir di bidang industri. 1. Pemeriksaan kualitas material menggunakan teknik radiografi. 2. Deteksi kebocoran pipa dengan teknik radio tracer. Di bidang energi, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. 1. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.